Dalam memperingati Isra Miraj, Polres Metro Jakarta Timur mengadakan silaturahmi dengan para alim ulama sekaligus syukuran pembangunan masjid di Polres Metro Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Yoyon Tony Surya Putra mengatakan, selain memperingati Isra Miraj, acara ini juga sebagai wujud syukur atas dimulainya pembangunan masjid di Polres Jakarta Timur. Diharapkan dengan adanya pembangunan masjid di Polres Jakarta Timur, para anggota dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan. Di mana silaturahmi ini udah yang kesekian kali Polres Jakarta Timur melakukan silaturahmi dengan para ulama, habaib dan para kiai. Namun siang ini silaturahmi ini dirangkai dengan peringatan Isra Miraj. Ya. 1439 Hijriah sekaligus syukuran dimulai pembangunan Masjid Polres Jakarta Timur. Di mana memang Polres Jakarta Timur itu belum memiliki masjid yang selama ini digunakan untuk sholat Jumat, untuk sholat, tarawih, itu adalah aula dari lantai 6. Sehingga Polres Metro Jakarta Timur siang ini melakukan syukuran dimulai pembangunan masjid. Pembangunan masjid ini direncanakan selesai pada bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.